nasional itu topik Mata najwa malam ini. Tadi saya sudah membuka dengan mendengarkan curhatan adik-adik kita yang saat ini duduk di kelas 12 SMA, ada yang SMK, ada juga yang di madrasah soal bagaimana stresnya mereka menghadapi UN. Saya akan perkenalkan tamu-tamu saya yang lain. Ada PLT Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Pak Toto Suprayitno. Terima kasih sudah hadir Pak Toto. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Ada Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Pak Saiful Huda. Pak Huda selamat malam. Malam, malam. Uh, ada juga Komisioner KPAI, Retno Listiarti. Bu Retno selamat malam. Selamat malam. Baik. Saya perkenalkan hadir juga seorang uh, tokoh publik yang selalu concern uh, atau peduli pada isu pendidikan. Ada Mbak Sofia Mbak Selamat malam, Mbak Sofia. Ada anggota Komisi 10 DPR RI dari Gerindra, Pak Sudewo. Pak Sudewo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dan ada uh, Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK, Anindito Aditomo. Mas Nino, selamat malam. Baik. Tadi kita dengarkan curhatan adik-adik uh, kita. Saya ingin ke Burutno. Burutno, ya. Anda uh, komisioner KPAI, dulu juga Anda seorang guru. Mendengarkan curhatan itu, itu sesungguhnya sesuatu yang memang sudah Anda pahami sejak awal selalu seperti itu? Iya, saya pahami sejak awal. Pada tahun 2005, sebenarnya kan gini, ujian nasional sendiri kan, Sebenarnya bentuknya menjadi penentu kelulusan dalam arti kata e, sebagaimana sekarang akan diganti itu kan e, pada tahun 2005 2006. Dan waktu itu saya berhadapan juga bertemu dengan 58 anak yang kemudian dia tidak lulus hanya gara-gara tidak bisa atau tidak memenuhi angka 4 untuk satu mata pelajaran. Jadi ketika itu ujian nasional itu menjadi penentu kelulusan 100%. Saat itu negara kebetulan menyediakan uh, satu sarana namanya Citizen Law Suite. Nah, atas dasar itu itu adalah satu kebijakan apa satu sarana yang kita bisa Uh, untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil itu bisa kita gugat ke pengadilan. Pada saat itu kami dengan cepat dan termasuk Mbak Sofi waktu itu juga public figure yang ikut mendukung dan 58 ini kami menang. Menang mulai dari level pengadilan tingkat pertama di PN, menang kemudian banding pemerintah dan pemerintah kembali kalah dan ketika di Mahkamah Agung pun pada tahun 2009 pemerintah juga kalah. Dan sebenarnya pada saat itu, menurut persepsi kami, untuk tidak boleh dilaksanakan sebelum pemerintah melaksanakan tiga kewajiban yang diperintahkan dalam keputusan Mahkamah Agung. Pertama adalah memeratakan uh guru berkualitas itu diratakan di seluruh Indonesia, kedua adalah sana prasarana pendidikan diratakan di seluruh Indonesia, dan yang ketiga sistem informasi untuk satu sekolah dengan sekolah lainnya itu disamakan di seluruh Indonesia. Nah sepanjang ini enggak dipenuhi, harusnya tidak boleh dilaksanakan, tapi dalam pemerintah berdalihnya pun? ya sambil jalan katanya. Dan akhirnya dilaksanakan terus, walaupun tiga kali putusan Betul. pengadilan, saat dan enggak jalan-jalan juga yang tiga itu. Gitu. Nah, Artinya nah. sampai sekarang guru berkualitas juga tidak merata di seluruh Indonesia, sana para sarana pun uh, timpang ya dan tidak merata di seluruh Indonesia. Jadi yang Tapi, jelas tampak dari UN ini selain level stres siswa-siswa uh, yang meningkat apalagi Bruno. Yang pertama adalah menurut saya uh, ini ya, uh, orang tua juga stres, biaya juga tinggi karena anak-anak juga bimbel dan yang uh, menurut saya lebih ini adalah anak-anak kita tuh jadi belajar menghafal memang. Jadi dari awal pendidikan kita seolah-olah tuh untuk menjawab soal padahal menurut Ki Hajar Dewantara kalau kita menggunakan cara berpikir Ki Hajar, sekolah bersekolah itu adalah mengajarkan cara berpikir, bernalar, bukan menghafal dan bukan menjawab soal. Bukan menjawab soal. Bukan menjawab soal. Uh, tadi anda menyebut orang tua uh, juga ikut stres. Saya ingin ke salah seorang orang uh, orang tua yang malam ini hadir. Ada Pak Giono. Selamat malam Pak Giono. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Giono. Jadi anda uh, putra putri ada tiga ya, Pak? Betul. Ada tiga. Uh, kelasnya mana saja itu pak? level tingkat pendidikannya pak? yang satu kan udah di perguruan tinggi, uh -huh. terus yang kedua SMK kelas tiga uh -huh. saat ini, kemudian yang ke nomor 3 ini kelas 1 SMK baru masuk kemarin ya, baru masuk. yang habis menghadapi un ujian nasional uh, semester yang lalu misalnya lah. Gimana pak efek UN pada anak-anak bapak? Memang kalau saya pelajari dari tiga anak ada beberapa ini yang pertama itu selalu menghadapi apa namanya mau UN itu selalu pilek. Selalu pilek Pak? Iya, selalu uh. itu setiap itu anak Setiap mau pilek. ini kok uh. anak ini saya perhatiin ini apa mungkin pemikirannya emang kita gimana Bu ya? Di saya menekankan anak itu biar besok masuk ke negeri lagi gitu loh. Karena uh. apa? Kita memperingan beban uh, perputaran perekonomian keluarga kami gitu terus enggak ter, terlalu, ya, ya, terlalu berat terlalu hmm? mahal kalau misalnya nanti swasta kayak pelajaran yang nomor dua ini sekarang kan swasta tuh hanya hmm. hmm. itu gede Ibu merasa merasakan berat sekali Jadi kalau itu nanti yang nomor tiga itu nanti saya dapat swasta lagi apa yang akan terjadi perputaran hmm. di, jadi anak pertama berikutnya. selalu pilek anak kedua Pak yang kedua itu anget itu yang yang, <tuh> yang, yang 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 aku yang khawatir kemarin yang nomor tiga <tuh> itu sampai di saya bawa ke dokter katanya gejala tifus, nah itu saya malah lebih lebih kita lebih pusing lagi tuh bagaimana ini anak kok mau menghadapi ujian malah kayak begini oh, gitu. itu saking bebannya Mungkinan pak. kemungkinan begitu jadinya karena kita kita tekan dari keluarga kan kita kamu harus dapet negeri bis harus dapat negeri kan misalnya kita harus kerja seperti itu hmm. ulangannya tuh begini, padahal juga ini bu cerita ini jadinya ya, saya itu waktu kalau apa anak itu pulang sekolah itu bawa brosur itu minta ini ada apa namanya ya ini bimbel pak hanya oh. seperti ini tapi saya lihat dari nilai harganya saya nggak sanggup jadi saya saya berkasa pada diri sendiri ini nggak wah nggak sanggup kalau misalnya ini harus saya bayarkan ini anak ini yang lain nanti bagaimana nggak kebagian hmm. uang buat bayar itu padahal itu kayaknya nggak sampai tiga bulan satu paket itu uh, pertemuannya hanya seminggu berapa kali gitu tapi ada paket hmm. uh, paling murah saya lihat itu dua juta empat ratus yang paling murah dari de, dari sekian hmm. yang dibawa brosur-brosur anak-anak ini nggak tahu tuh dapatnya apa di luar sekolah apa dari yeah. waktu keluar jadi, itu jadi di, anak bapak ada yang bagi-bagi sebetulnya kok pengen ikut betul ke, misalnya ya gitu tapi terlalu mahal nah, ya Pak kemampuan, nah. akhirnya gimana Pak akhirnya kita uh, berembuk sama orang tua wali murid ya bersama-sama gimana caranya ya biar saja ada menambah uh, wawasan atau mungkin pembelajaran yang uh, lebih dari rutinitas ya. akhirnya uh, kita mengambil sepakat ya udah gimana caranya kita mengundang ke sekolahan tapi karena apa jangan sampai mungkin sewa tempat dan sebagainya kan nggak mungkin okay. jadi kita pakai lokasi sekolahan tapi misalnya di luar jam pelajaran Jadi iuran jadi... kita seratus ribuan bu jadi untuk iuran seratus ribu itu sebulan uh, untuk dikasih ke siapa pak ya untuk untuk kita mengundang anak itu dari luar apa guru yang okay. aneh yang yang bisa mengajar untuk menambah anak untuk supaya yang... anaknya tambah pede juga betul, ya pak betul itu tadi yang dimaksud ya, itu untuk UN oke okay. Baik, ini ini baru satu satu kisah, Mbak Sofi. Saya minta anda komentar. Anda tuh, sejak tahun 2006 juga selalu teriak-teriak soal UN ini. Iya, saya juga lupa kenapa saya bisa terlibat ya. Um, dan di situ juga ujian nasional adalah penentu kelulusan 100 persen. Banyak sekali anak-anak yang, uh, uh, hmm? ya saya bilang korban ya gitu. Hampir tiap hari ada anak yang datang yang SM, SMP, SMA bahkan ada anak yang um, science champion, international science champion yang tidak lulus ya. SMA ya kalau nggak salah, lulus SMA di Jakarta atau... Selatan. Iya, pada ini tidaknya sembilan waktu itu, hmm. cuma science, matematikanya aja karena apanya yang matematikanya mat, tidak sampai empat. Iya hmm. matematikanya. Gitu. Duh, Duh, Duh. Hmm. Um, jadi kalau kita ngomong soal uh, ujian nasional. Ini bisa berjam-jam, sih. Cuman, kalau kita ngomong soal pendidikan, pendidikan ini kan adalah sebuah proses pembentukan pribadi manusia, gitu. Dan banyak unsur yang kita harus lihat: ada intelektualitas, ada sosial, ada moral, ada fisik, ada spiritual, dan ini adalah sebuah proses holistik integral. Gitu, uh, ujian nasional ya hanya ujian nasional satu pilihan ganda yang dibuat oleh satu orang atau sekelompok orang yang menilai anak-anak dari Sabang sampai Merauke um, dengan latar belakang berbeda-beda dengan guru berbeda-beda orang-orang mungkin memberikan yang membuat ujian nasional ini bukan guru juga mungkin yang tidak tahu bagaimana menghandle anak betapa stressfulnya itu menghandle anak di classroom jadi menurut saya assessment itu it's a classroom job it's a teachers job gitu. Jadi ya menurut menurut saya um, ujian nasional itu ya hanya dibuat karena kemalasan pemerintah aja. Ujian nasional karena kemalasan pemerintah. Kemalasan pemerintah. <laughs> Oke. Okay. Menarik. Ini. Menarik. Kita akan bahas karena sudah ada perwakilan pemerintah di sini dan juga ada perwakilan DPR. Apakah pemerintah malas sehingga akhirnya membuat UN dan memaksa seluruh siswa untuk ikut UN? Kita akan bahas setelah mari menguji ujian nasional tetap di Mata Najwa.